Assalamualaikum, hai YouTube, apa khabar hari ini? Kita bersama lagi dalam segmen highlight bersama saudara Syamsuddin Mat. Ya. Atau lebih masa saya panggil Pak Din lah. Pak Din. Dan beliau merupakan pengarah untuk naskah Jembalang Tanah. Daripada Persatuan Titian Ilham, Titian Teater Ilham Seni. Yes. Titis. Okey, apa khabar Pak Din? Ya. Khabar baik. Terima kasih dapat meluangkan masa bersama saya pada petang ni. Ya, saya juga bagi pihak Titian Teater Ilham Seni mengucapkan terima kasih di atas sudinya Encik datang untuk berjumpa kami di sini dan memberi sokongan yang padu kepada kami. Ya, terima kasih. Ya. Okey, kali ni Persatuan Titis ni, dia ada track record ni sebenarnya. Kan? Tahun lepas dia adalah juara gelanggang teater Kota Simpiji 2018, kan? Ya, betul. Dan Pak Din juga merupakan pemenang anugerah pelakon lelaki terbaik. Ya, betul. Okey. Kali ni dengan naskah Jembalang Tanah. Kan? Ya. Apa mesej nak disampaikan untuk melalui naskah? Saya suka buat cerita komedi ini. Walaupun dalam komedi ini ada mesej, dan kali ini ada seram dia. Di dalam seram ada komedi dia. Tetapi mesej tu memang kita kata apa cerita pun ada mesej. Jadi semua cerita ada mesej. Jadi saksikan dululah. Kita tak bolehlah cerita macam mana cerita dia, tak boleh. Memang tak boleh. Tak boleh. Dah aku dah cerita dah, tengok apa. Nanti dia tak ada umur. Tak ada umur dah. Umar kan. Kemanisan dah habis. Dia habis manis pah dia buang. Habis. Nanti dah malas nak pergi tengok dah. Betul kan? Alah dah tahu dah. Malas cerita Melayu. Pak Din pasti ada sesuatu yang lebih menarik tahun ni sebab mereka ni Johan tahun lepas. Kan? Okey, di samping kekuatan ataupun kejuaraan tahun lepas tu kan. Tahun ni berapa ramai pelakon yang terlibat untuk naskah Pak Din ni, Jembalang Tanah ni? Pelakon Jembalang Tanah yang terlibat 7 orang. Dan dia orang ni daripada ada yang pengajar universiti pun ada. Jadi yang hebat-hebat juga dia orang ni pun. Jadi aku nak cerita semua tak payahlah kan. Sejak bila latihan ni dibuat ataupun berapa kali dah? Latihan ni sebenarnya sebab yang saya punya tempat latihan ni bukan masalah tempat, masalah pelakon saya, dia orang ada yang bekerja dan ada yang mengajar di universiti. Jadi saya terpaksa ambil time dia orang. Bila dia orang ada masa, terpaksa saya ajarlah. Terpaksa kita buat latihan. Lagipun saya rasa tak susah sangatlah untuk melatihkan mereka-mereka ni sebab dia orang juga daripada kelas Titian Teater Ilham Seni yang kami adakan kelas daripada tahun lepas-lepas kan. Jadi senang, tak ada masalah pelakon apa semua, sentiasa cukup lah. Sentiasa cukup. Dia orang pun menyokong, memang pun bagus kan. Jadi kita senang buat kerja semacam ni. Dan apa yang kita hendakkan, janganlah kita terlampau orang kata tak ada nama dalam pilihan kali ini. Pak Din, ya saya. Setahu saya keluarga Pak Din ni keluarga seni besar ni. Kan? Betul. Video yang lepas saya ada menemu ramah Syarul Titis. Kalau orang tahu tahulah kan, tapi Syarul Titis tu anak Pak Din. Ya betul. Macam mana persaingan tu? Dua beranak ni macam mana tu? Sebenarnya di dalam teater ni kami dah pun dah biasa sangatlah. Anak ke bapa ke untuk berteater kita ni cara bersih. Bukan saja anak tetapi dengan kumpulan mana pun kita akan membuat cara bersih. Tidak ada yang apa-apa yang tak baik kan. Itu kita elakkanlah. Yang pentingnya kita minat, tujuannya kita yang sebenar untuk mengembangkan teater di Selangor. Tapi dalam gelanggang kali ini, gelanggang teater 2 Kota Seni PJ ni, kita lihat kalau Pak Din kira yang paling senior lah kan. Dan kita nampak juga pada gelanggang kali ini adalah yang paling muda. Paling muda, umur 20-an. So di mana gelanggang kali ini dia menyatukan semua peringkat umur kan. So kita melihat ni satu perkembangan yang baik kan.
Betul. Dan ada ada juga pengarah pengarah muda wanita kan? Wanita, ya. Dan apa pandangan Pak Din dari segi senario yang berlaku dalam gelanggang teater kali ini? Oh, saya rasa ini adalah satu perkembangan sebenarnya kan. Okay, ya. Jadi siapa yang berminat, yang berbakat, kita sentiasa memberi peluang dan asuh mereka daripada pelakon, penulis dan pengarah. Okay, ya. Jadi barulah besar teater tu nanti kan. Ya. Kalau kita hanya satu saja, tunggu pelakon-pelakon je. Jadi kita cuba mempelajari. Dulu lagi saya pernah berucap tentang benda-benda ni di zaman saya dulu pun. Jadi kita nak terapkan. Sebab itulah anak-anak saya, saya masukkan di dalam bidang seni, sama ada lakonan TV ataupun lakonan teater ataupun alih suara. Jadi saya masukkan mereka kerana saya begitu minat, darah saya seolah-olah darah seni. Ya, betul. Dan keluarga saya pun macam bapa saudara ke apa pun, dia orang pun pelakon. Tapi bukan pelakon di sini, masih Singapura dulu. Okey. Satu sikit nak tanya. Ya saya. Apa? Ya boleh. Nama tajuk tu Jembalang Tanah. Ya. Jembalang Tanah ni dia memang wujud ke dalam cerita ni? Jembalang betul ke? Saya bila sebut Jembalang saya seram. Memang seram. Saya pun seram juga kadang-kadang tu. Sebab sebut Jembalang ni dia kuat sangat kan. Tapi saya cuba benda ni untuk apa, kita membentangkan perkara ni. Kita tahu orang Melayu ni memang memang tahu hantu, banyak hantu raya, hantu apalah kan, macam-macam hantu. Jadi dalam masyarakat kita tu ada pemikiran macam tu. Pemikiran macam tu. Dan sememangnya kita benda-benda ni kita tak kata, jangan cakap tak ada. Balik-balik jumpa kat pokok. Baru tahu kan. Okey. Kita tak highlight lagi. Ya. Naskah Jembalang Tanah ni akan dipentaskan bila, Pak Din? Ajak diorang datang untuk saksikan. Hampa mai no. Jembalang Tanah. 25 hari bulan Ogos 2019. Hampa mai, jangan tak mai. Lain pepek hang jangan lupa lah. Hamai. Banyak orang Kedah, orang Utara, orang Perak, bukan tu saja, orang Kuala Lumpur, orang Selangor. Ni orang dah jaya orang Selangor dah. Tapi masih jiwa Kedah. Tapi di Negeri Sembilan jangan lupa. Dan tunggu hang datang tengok Jembalang Tanah Den kali ni. Dulu hang datang tengok Mahang versus apa, hang versus Mahang. Sekarang ni Mahang dah tak ada lah. Datang Jembalang Tanah. Jam 8:30. 8:30. 8:30 malam di Dewan Civic MVPJ. Seram saya. Itulah. Pak Dan, cerita ni seram saya. Jembalang Tanah ni apa? Macam ada sesuatu. Dah biasa lah. Saya pun kadang-kadang seram. Kami kadang sebelah malam ada juga yang ada juga ayam-ayam tu kan, ada juga. Tapi tempat ni betul ke Pak Din ni? Tempat ni saya rasa macam ni pun macam orang kata, tak tahulah saya pun. Kalau kita nak ingat sangat, kita jadi takut. Jadi itulah yang nah, saya Pak Din buat cerita macam ni, saya seram ni. Itulah. Saya bukan saja nak buat, tapi nak hiburkan penonton. Sagi saya balik juga hari nak gelap lah ni. Jagalah kot siapa-siapa yang mandu, tengok cermin belakang tu, jaga-jaga sikit. Saya pun risau juga. Itulah dia. Tapi apa pun, anda semua di luar sana, jangan lepaskan peluang. Saksikan naskah Jembalang Tanah yang dibawa arahan Pak Din ataupun Syamsuddin Mat pada 25 Ogos 2019 di Gelanggang Teater 2 Kota Seni PJ 2019, jam 8:30 malam. Malam terakhir, tersama gegarkan auditorium Dewan Civic MVPJ. Pecahkan. Ingat, jangan Assalamualaikum. Kita jumpa di sana. Check it out. Bye-bye.